3 tahun menjual air ketum sebagai pendapatan, seorang lelaki dari kampung Sidam Kanan Kulim Kedah ditahan. Ketua Polis Daerah Kulim, Superintendent Azhar Hashim berkata, lelaki tersebut menjalankan kegiatan itu di kediamannya. Hasil serbuan semalam, polis menemui 55 bungkus lut sina berisi cecair dipercayai air ketum. Cecair tersebut disimpan di dalam sebuah tong. Suspek berusia 20 tahun itu turut mempunyai rekod polis yang berkaitan dengan dadah. Kes disiasat di bawah Seksyen 30-3 Akta Racun 1952.